Pernahkah kamu membayangkan siapa yang lebih kuat antara harimau dan serigala? Keduanya memiliki predikat buas, juga agresif, dan tak ada dokumentasi pertemuan keduanya. Video di awal tidak bisa membantu kita banyak untuk mengetahui kekuatan keduanya. Sejauh yang kita tahu, harimau atau Panthera tigris merupakan predator terkuat yang masuk dalam keluarga kucing atau felidae terbesar di dunia. Terbiasa hidup secara soliter atau mandiri, baik saat mengembara maupun berburu, mayoritas harimau umumnya mengandalkan kekuatan, kecerdasan, dan juga naluri pembunuhnya. Lain halnya dengan serigala, hewan karnivora dari famili Canidae ini termasuk genus Canis lupus, hewan liar sekaligus hewan pemburu yang hidup dalam kelompok. Faktanya, serigala berburu bersama kelompoknya yang bisa mencapai hingga 20 ekor. Harimau mempertahankan wilayah tanpa kelompoknya sehingga cenderung lebih agresif dan selalu siap untuk membunuh. Bila serigala masih suka bermain-main dengan mangsa karena merasa masih ada yang akan melindunginya, harimau langsung menerkam dan menyelesaikan misi pembunuhan secepatnya. Karena keduanya merupakan predator puncak, mereka lebih suka untuk menghindar satu sama lain, sehingga sangat kecil kemungkinan mereka terlibat pertarungan. Tapi tenang, kita masih bisa mempertemukannya untuk menentukan yang terkuat di antara keduanya. Pertama, dari tampilan fisik, harimau dilengkapi kuku atau cakar yang tajam, ekor panjang, kumis di setiap pipi, dan sepasang mata dengan penglihatan yang luar biasa, serta corak loreng berwarna hitam kuning keemasan pada bulunya. Umumnya, harimau jantan memiliki berat antara 180 hingga 300 kg, sementara betina berbobot 120 hingga 180 kg. Panjang jantan berkisar 2,6 hingga 3,6 meter, dan betina memiliki panjang 2,3 hingga 2,75 meter. Tubuh berotot lengkap dengan kaki yang kokoh menjadikan harimau sebagai hewan yang sangat kuat. Sedangkan serigala yang terkenal cerdas memiliki ciri telinga tegak, gigi tajam, moncong runcing, dan mata coklat kekuningan. Kaki panjang, cakar besar, ditambah bulu yang lebat, seolah melengkapi penampilannya. Berat dan ukuran serigala sangat bervariasi di seluruh dunia. Tingginya sekitar 90 cm, sementara panjang tubuhnya antara 90 hingga 150 cm jika diukur dari hidung hingga ujung ekor. Berat serigala berkisar 20 hingga 88 kg. Jika dibandingkan dari segi daya dan tampilan fisik, tentu harimau lebih unggul daripada serigala. Dilansir dari Popular Science, kekuatan gigitan seekor harimau berada di angka 1050 PSI. Kekuatan gigitan ini di atas kekuatan serigala yang hanya berkisar pada 406 PSI. Taring harimau memang menjadi salah satu senjata paling mematikan dengan panjang mencapai 4 inci. Jangan lupakan cakar tajamnya yang sanggup tumbuh hingga 10 cm. Dengan bobotnya mencapai 300 kg, sepertinya mustahil menyelamatkan diri dari serangan harimau. Harimau juga terkenal ganas dan akan langsung menyerang titik vital mangsanya, seperti leher, kepala, dan perut. Meski tidak sekuat si kucing besar harimau, serigala pun memiliki gigi, juga rahang yang kuat, dan memungkinkan mereka untuk menggigit dengan keras, bahkan menghancurkan tulang mangsanya. Rahang serigala terdiri dari 12 gigi seri, 16 gigi geraham depan, dan 10 gigi geraham belakang. Tak lupa, 4 gigi taring yang dapat tumbuh hingga 1 inci. Tentunya sangat tajam. Kalau soal kekuatan gigitan, sepertinya sulit mencari alasan untuk memilih serigala. Sejauh ini, harimau jauh mengungguli serigala. Sekarang, mari kita lihat bagaimana perilaku keduanya. Karnivora berkulit belang ini memiliki insting predator yang sangat tajam. Dalam gelap, harimau mampu tetap aktif. Penglihatannya bahkan 30 kali lebih tajam di malam hari. Indra pendengaran dan penglihatan yang sangat bagus membuat harimau menjadi pemburu yang handal. Kalian pasti tahu kalau kucing tidak suka air. Berbeda dengan kucing raksasa yang satu ini, ia justru suka berenang. Tentunya karena harimau dilengkapi selaput pada sela-sela jarinya yang membuat mereka mampu berenang cepat. Bahkan kemampuan berenangnya bisa mencapai 6 km. Dibanding harimau, serigala terlihat jauh lebih menyeramkan sehingga banyak hewan yang menakutinya. Layaknya harimau, serigala tergolong hewan nokturnal. Ia sulit melihat pada siang hari dan memilih berburu pada malam hari. Selain dengan mata, ketika berburu kelompok, serigala juga mengandalkan penciumannya yang sangat tajam. Kadang-kadang, ia pun akan mengeluarkan suara longlongan untuk berkomunikasi dengan kelompoknya. Walau keduanya tergolong nokturnal, harimau lagi-lagi diberi kelebihan yang tidak dimiliki serigala dan membuatnya kembali unggul, yaitu kemampuan berenang. Yeah.
Harimau memiliki otak terbesar dari spesies lainnya dengan berat sekitar 300 gram. Ia handal membuat strategi beradaptasi terhadap hewan buruan, membunuh, dan menyembunyikan mangsanya dari pemangsa lain. Pemikiran ke depan ini menunjukkan kekuatan penalaran yang kuat. Tak hanya itu, daya ingat harimau juga bisa untuk diperhitungkan. Soal kecerdasan bisa diadu. Serigala pun terbukti tak kalah cerdasnya. Melansir dari Life Science, kepintaran yang dimiliki serigala bisa diketahui ketika tengah berburu di alam liar. Sebagai hewan sosial dengan kecerdasan lebih, serigala bisa melakukan strategi berburu yang sangat detail. Bahkan, strateginya dianggap sebagai cara berburu hewan terbaik di dunia. Dari segi kecerdasan, keduanya imbang karena memiliki strategi masing-masing. Lalu bagaimana jika kedua hewan ini terlibat pertarungan dengan hewan lain? Seperti pada video berikut yang menampilkan harimau dan macan tutul. Entah apa penyebab pertarungan antara dua hewan yang masih satu genus ini. Tapi terlihat jelas kan siapa yang lebih dominan atau mendominasi. Meski macan tutul dikenal karena kecepatan berlari, tapi dalam pertarungan melawan harimau, macan tutul tunduk di bawah kekuasaannya. Harimau berhasil menggigit leher macan tutul dan dengan tenang membawa macan tutul yang telah mati lemas dalam gigitannya masuk ke dalam hutan. Pertarungan selanjutnya antara serigala dan macan tutul. Tampak seekor anak macan tutul terpisah dari induknya dan berusaha menyelamatkan diri saat akan dimangsa dua ekor serigala yang berukuran dua kali lebih besar. Si macan tutul kecil terus mengeluarkan suara auman untuk menakut-nakuti dua predator ini. Tak berselang lama, induk macan tutul datang kemudian membawa anaknya ke tempat aman. Merasa lawannya lebih tangguh, serigala tidak bergeming dan tanpa perlawanan membiarkan macan tutul pergi dengan selamat. Tentunya dari awal kalian sudah menebak siapa yang akan menang. Harimau memang selalu unggul dalam bertarung. Ia jarang takluk terhadap hewan lain yang coba melawannya. Untungnya habitat kedua predator ini berbeda sehingga mereka tidak akan bertemu di alam bebas. Meski harimau bisa mengalahkan serigala dalam pertarungan satu lawan satu, tapi sekelompok serigala bisa jadi menang melawan seekor harimau. Harimau memang memiliki kekuatan yang tidak diragukan lagi. Namun, serigala adalah predator yang kuat dan cerdas. Terlepas dari itu, kalian mau milih harimau atau serigala?